Hai BHSC Lovers, dimanapun kalian berada, tentunya masih bersama saya di channel Candy Lovers. Nah guys, di episode kali ini, seperti yang kita tahu ya guys, bahwa semakin hari semakin terlihat kejahatan si Priska. Terlebih lagi semua orang telah mencurigai dengan kehadiran dan sosok Priska ini di rumah Buana. Apalagi dengan adanya Suketi, dia selalu memergoki ketika Priska melakukan sesuatu ya guys. Dan di episode sebelumnya, kita pun dikejutkan dengan adegan yang begitu menegangkan di mana Priska akan menyingkirkan Lula agar Lula tak bisa mengganggu hubungan dirinya dan juga si Pasha ya guys. Namun ternyata guys, di episode yang akan datang, kejahatan Priska pun akan semakin terbongkar. Dimana kali ini ketika dirinya melakukan sesuatu untuk menghilangkan atau melenyapkan Lula, tanpa disadari seseorang telah melihat dirinya guys. Dan disitu pula akhirnya kebusukan si Priska pun akan terbongkar di hadapan keluarga Buana. Dengan berat hati pun, Pasha harus memilih di antara cinta dan juga dilema. Dimana setelah kejadian tersebut, Nek Ratu pun meminta Pasha untuk meninggalkan si Priska dari kehidupannya dan membatalkan pertunangan yang telah mereka rencanakan ya guys. Karena peristiwa tersebut, akhirnya Pasha pun harus memilih dan menentukan pilihan hidupnya yang jelas terbaik untuk masa depannya. Dan keputusan itu jatuh kepada Lula ya guys, dimana akhirnya Pasha memilih Lula untuk dijadikan calon istrinya. Dan disitu pula akhirnya terbukti ramalan Suketi memang benar-benar menjadi kenyataan ya guys. Dan terlihat raut wajah Lula pun yang begitu bahagia ketika Pasha akhirnya kembali di kehidupan dirinya. Namun dapat kita prediksikan guys, ketika Pasha memilih Lula untuk menjadikan teman hidupnya, sepertinya Priska ini akan semakin dendam terhadap Lula dan dirinya akan tetap menghancurkan kehidupan Lula dan juga Pasha. Kali ini ancaman untuk Nana dan juga Lula akan semakin keras ya guys.